الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أشرف الله العظيم Yang saya hormati Bapak-Bapak Kiai, Ketua Yayasan, para pimpinan masyarakat di sini, Ketua STAI dan juga para pimpinan STAI, para wisudawan dan wisudawati, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Pertamanya saya ucapkan banyak terima kasih kepada STAI kerana menjemput saya. Yang keduanya saya ucapkan tahniah kepada para wisudawan dan wisudawati. Kalau di Malaysia dipanggil graduan. So maafkan saya kalau saya sebut agak susah sedikit. Wisudawan dan wisudawati. Kerana berjaya mendapat ijazah pada hari ini. Pertamanya saya mohon maaf banyak-banyak kalau sekiranya bahasa saya tidak difahami oleh semuanya. Moga-moga apa yang saya mau cakapkan ini dapat saya sampaikan dalam masa yang singkat, kerana saya tahu banyak orang di sini yang sudah capek. Capek itu letih kan? Betul, capek. Cuma tadi Tuan Haji Ahmad Nawardi telah bercakap tentang tantangan-tantangan bila para graduat, para wisudawan dan juga wisudawati keluar nanti. Artinya apa yang menunggu di luar daripada gedung ini. Tetapi saya pada hari ini mau membawa ke dalam diri kita sendiri untuk bertanya, kerana hari ini hari gembira, semua kita gembira, alhamdulillah. Tapi pada masa yang sama, hari ini juga adalah hari evaluasi diri kita masing-masing. Apabila kita sudah tamat pengajian, apakah ilmu kita makin bertambah? Apakah iman dan takwa kita makin bertambah? Apakah amalan kita makin bertambah? Apakah perjuangan kita makin bertambah? Sebab seorang ilmuwan yang telah tamat pengajiannya, seharusnya iman dan takwanya makin bertambah selain daripada ilmunya. Selain daripada itu, akhlaknya sepatutnya makin bertambah. Selain daripada itu, patutnya perjuangannya juga makin bertambah. Dan kalau semua itu telah bertambah, maka ada alasan kenapa kita boleh bergembira pada hari ini. Tetapi kalau sekiranya iman, akhlak, takwa, perjuangan tidak bertambah, yang bertambah hanya ilmu semata-mata, maka itu tidak mempunyai apa-apa arti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya doakan moga-moga insya-Allah para wisudawan dan wisudawati sekalian dapat menilai diri masing-masing, dapat evaluasi diri masing-masing. Kerana di luar itu tantangan yang sangat besar, sangat berat. Kalau tadi Tuan Haji Ahmad Nawardi telah menceritakan bagaimana tantangan-tantangannya, termasuk tentang globalisasi. Sekarang ini globalisasi sudah hampir tamat. Jadi kalau sekiranya wisudawan dan wisudawati bersedia untuk berhadapan dengan hanya globalisasi, maka itu tidak cukup. Kerana sekarang ini dunia telah hampir-hampir menamatkan proses globalisasi. Oleh kerana ada alat-alat elektronik, alat-alat digital yang sangat canggih,
sehingga membuatkan para producersnya, para pengeluarnya mahu kembali ke negara mereka masing-masing. Kalau globalisasi maksudnya ialah percantuman antara negara dengan negara, integrasi antara negara dengan negara, interdependence, saling bergantungan antara negara-negara, antara negara dengan negara. Dan dalam proses itu selalunya yang menang ialah negara-negara maju. Negara-negara mundur ataupun negara-negara yang sedang membangun selalunya rugi kerana proses itu melibatkan proses penindasan daripada negara-negara maju. Dan mereka membuka gedung-gedung di negara-negara mundur, negara-negara sedang membangun kerana buruhnya murah di negara-negara seperti di Indonesia dan juga di Malaysia ini. Tetapi sekarang mereka mendapati dengan teknologi yang makin berkembang, mereka telah menciptakan alat-alat teknologi yang lebih murah berbanding dengan kalau sekiranya mereka membuka gedung di negara-negara yang buruhnya murah seperti di Indonesia dan di Malaysia. Jadi sekarang ini para pengusaha daripada luar berfikir untuk pulang balik ke negara-negara mereka. Dan itu berarti kalau itu berlaku, maka artinya pekerjaan di negara-negara mundur dan negara-negara dunia ketiga ini akan menjadi semakin kurang. Kerana production, kerana pengeluaran dilakukan di negara mereka sendiri adalah lebih murah berbanding dengan di negara-negara mundur dan negara-negara yang tidak maju. Jadi artinya sekarang kita perlu memikirkan bagaimana berdepan dengan tamatnya globalisasi, bukan dengan globalisasi lagi. Dan ini dikatakan bahawa kita sekarang sedang berdepan dengan kemunculan revolusi industri yang keempat yang mempunyai pelbagai macam alat untuk mengeluarkan sesuatu barangan dan perkhidmatan secara murah. Jadi dengan itu banyak alat-alatnya seperti artificial intelligence, ya, seperti 3D dan sebagainya itu, maka itu saya yakin akan memberi kesan yang sangat besar kepada negara-negara kita di dunia ketiga ini. Dalam keadaan sedemikian, kita kena berdepan dengan kembali kepada jati diri kita. Ada 7 perkara. Pertama, kita kena berpegang kepada tasawur kita sebagai acuan. Yang kedua, kita kena berpegang bahawa kita ini adalah pelaku pembangunan yang bukan merupakan pelaku ekonomi semata-mata, tetapi ialah pelaku hamba Allah dan khalifah Allah. Yang ketiga, kita kena ingat bahawa kita sekarang sedang berada di dunia, di alam yang kedua selepas kita melalui alam roh, di mana kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, kita jawab qalu bala syahidina, berjanji bahawa Allah itu adalah Tuhan dan kita adalah hamba-Nya. Jadi kita dihantarkan ke dunia ini untuk membuktikan kita laksanakan apa yang kita janjikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan berdepan dengan alam yang ketiga, iaitu alam akhirat, di mana Allah akan menghisap kita dan menentukan sama ada kita ditempatkan di neraka ataupun di syurga. Yang keempat, dalam kita berdepan untuk membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka kita kena berpegang kepada rangka kehidupan kita, iaitu berpegang kepada ilmu tauhid seboleh mungkin, berpegang kepada ilmu fiqh seboleh mungkin, dan berpegang kepada tasawuf seboleh mungkin. Yang keempat,
ialah metodologi kehidupan kita ini. Mestilah berasaskan kepada ibadah. Apa jua yang kita lakukan, mestilah ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah. Yang keenam, dalam kita membangunkan masyarakat kita, kita berinteraksi dengan sumber daya alam dan sentiasa kena ingat bahawa sumber daya alam itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita gunakan sebagai alat untuk membuktikan bahawa benar kita ini hamba Allah dan kita ini adalah khalifah Allah. Dan akhir sekali, kita mesti mempunyai tujuan yang terakhir, iaitu mardatillah, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup untuk setakat itu. Apa yang saya mau sampaikan, ada tiga perkara. Yang pertama, supaya kita semua, terutamanya wisudawan dan wisudawati, dapat mengevolusi diri masing-masing, supaya kita dengan itu insyaAllah menjadi bermakna menjadi wisudawan dan wisudawati. Yang kedua, kita kena berdepan dengan perkembangan dunia yang baru, iaitu tamatnya globalisasi. Dan jangan lagi berfikir tentang globalisasi, kerana globalisasi akan berakhir dan revolusi industri yang keempat akan bermula secepat mungkin. Dan yang ketiga, ada tujuh perkara sebagai bekal kita untuk berdepan dengan ini semua, iaitu sama ada dari segi worldview-nya, dari segi acuannya, dari segi pelakunya, dari segi skala waktunya, dan seterusnya hingga kepada matlamat akhir kita, iaitu mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.